Halo co friends. Di sini ada pertanyaan larutan penyangga yang mengandung 0,2 molar asam HA dan 0,15 molar basa konjugat amin. Kemudian ini memiliki nilai pH 3,35. Yang ditanya Berapakah pH dari 0,5 liter larutan ini setelah penambahan 0,0015 mol NaOH? Bisa kita lihat di sini, ini tentang larutan penyangga di mana larutan penyangga adalah larutan yang mempunyai pH tetap dan mampu menahan perubahan pH jika ditambahkan sedikit asam atau basa maupun pengenceran. Kemudian Larutan penyangga yang bersifat asam ini terdiri dari komponen asam lemah dan basa konjugasinya. Di mana dapat dibuat dengan cara, yang pertama, mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjugasinya. Yang kedua, mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu basa kuat. Kemudian larutan penyangga yang bersifat basa ini terdiri dari komponen basa lemah dan asam konjugasinya. Di mana dapat dibuat dengan cara? Yang pertama, mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Yang kedua, mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat. Bisa kita tulis di sini yang diketahui. Kemudian dari larutan ini diambil 0,5 L kemudian ditambah 0,0015 mol NaOH yang ditanya nilai pH campurannya. Bisa kita cari dulu nilai konsentrasi H+, yaitu bisa kita lihat dari nilai pH, di mana ketika pH sama dengan N, maka nilai konsentrasi H-nya sama dengan 10 pangkat min N. Kemudian nilai pH-nya 3,35, maka nilai konsentrasi H+, sama dengan 10 pangkat min 3,35 molar. Selanjutnya, bisa kita cari nilai KA, yaitu dari rumus konsentrasi H+, sama dengan KA dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Mol asam lemahnya, yaitu mol dari HA, di mana di sini diketahuinya molaritas, maka nilai molnya bisa kita cari, yaitu dengan cara molaritas HA dikali volume campurannya, dibagi mol basa konjugasinya yaitu mol dari amin, yaitu dengan cara molaritas amin dikali volume campurannya. Kemudian kita masukkan nilai konsentrasi H+, 10 pangkat min 3,35 sama dengan Ka dikali molaritas Ha-nya 0,2 dibagi molaritas aminnya 0,15. Kemudian volumenya di sini karena volume campuran maka nilai volumenya sama sehingga ini bisa kita bagi kita coret di sini maka di sini diperoleh satuannya adalah mol ya maka di sini satuannya kita peroleh mol ya kemudian satuannya ini bisa kita coret sehingga nilai KA sama dengan 0,15 dikali 10 pangkat -3,35 dibagi 0,2. Sehingga nilai KA sama dengan 3,35 dikali 10 pangkat min 4. Dari hasil perhitungan sebelumnya, bisa kita tulis di sini ya. Kita lihat di sini, karena NaOH bersifat basa, maka akan bereaksi dengan HA, karena HA bersifat asam. Kemudian bisa kita cari nilai mol ha, yaitu dengan rumus molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,2 molar, volumenya 0,5 liter, sehingga diperoleh 0,1 mol. Kemudian kita cari mol amin, yaitu dengan rumus yang sama, maka diperoleh nilai molnya adalah 0,075 mol. Selanjutnya bisa kita buat di sini reaksinya ha ditambah naoh. Ini akan menghasilkan garam NAA ditambah H2O. Kemudian kita tulis mol mula-mulanya. HA 0,1 mol, mol mula-mula NaOH 0,0015 mol, kemudian untuk mol mula-mula NAA ini bisa kita lihat dari mol amin di mana kita ionisasikan dulu untuk garam NAA. Kemudian kita tulis di sini mol amin 0,075 mol maka kita peroleh mol Na plus itu juga sama ya, karena koefisiennya sama. Mol pada NaA itu juga sama, 0,075, karena koefisiennya sama-sama 1. Bisa kita tulis di sini. Kemudian, mol mula-mula H2O ini belum terbentuk. Kemudian mol yang bereaksi, yaitu spesies yang memiliki nilai paling kecil, yaitu dengan cara mol mula-mula dibagi dengan koefisiennya. Kemudian kita peroleh spesies yang memiliki nilai paling kecil, yaitu pada NaOH, 0,0015 maka yang sebagai pereaksi pembatas adalah NaOH. Kita tulis di sini mol yang bereaksi pada NaOH 0,0015. Kemudian mol yang bereaksi pada HA ini juga sama ya karena di situ koefisiennya sama-sama satu. Kemudian pada NaA ini juga sama molnya karena koefisiennya sama-sama satu dan H2O itu juga sama. Selanjutnya mol sisa pada HA kita peroleh. 0,1 mol dikurangi 0,0015 mol sama dengan 0,0985 mol. Kemudian pada NaOH 0,0015 dikurangi 0,0015 diperoleh 0. Kemudian pada NaA karena ini merupakan produk maka di sini ditambah ya sehingga 0,075 ditambah 0,0015 sehingga diperoleh 0,0765 mol. Kemudian pada H2O, mol sisanya adalah 0,0015 mol. Kemudian bisa kita lihat di sini terdapat sisa pada asam lemahnya yaitu HA dan garam basa konjugasinya yaitu NAA. Sehingga hasil reaksi larutan penyangga ditambahkan dengan NaOH, ini diperoleh larutan buffer yang bersifat asam. Selanjutnya bisa kita cari nilai konsentrasi H+, yaitu dengan rumus Ka dikali mol asam lemah, mol asam lemahnya Ha ya, dibagi mol basa konjugasinya, yaitu mol amin. Sama dengan nilai Ka-nya 3,35 dikali 10 pangkat min 4, dikali mol Ha-nya, yaitu mol sisa pada hasil reaksi, 0,0985 mol dibagi mol aminnya, yaitu mol sisa pada garam basa konjugasinya. Pada NAA ini kita ionisasikan sehingga diperoleh nilai mol amin sama dengan mol NAA yaitu 0,0765 mol. Kemudian setelah dihitung diperoleh nilai konsentrasi H plus sama dengan 4,3 dikali 10 pangkat min 4 molar. Selanjutnya bisa kita cari nilai pH yaitu dengan rumus min log konsentrasi H plus. Sama dengan min log 4,3 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan, ingat sifat logaritma pemangkatan, yaitu pangkatnya dikali dengan koefisien depan, sehingga diperoleh min 4 dikali min 1. Sama dengan positif 4, kemudian sifat logaritma perkalian, yaitu jadi penjumlahan, sehingga diperoleh min log 4,3. Kemudian, setelah dihitung, ini diperoleh nilai pH-nya sama dengan 3,36. Jadi, pH campuran setelah ditambah dengan NaOH adalah 3,36. Sampai jumpa di soal selanjutnya.